Duduk. Gimana cara duduk nih? Ini. Nah, Itu udah jauh jadi. kan dong yang musuhan. Enggak, Suara nggak bakal aja. hilang. Aduh, duh, nggak bakal hilang juga kalau jauh-jauhan nih. Enggak. Apa? Oh iya sih, kan jauh di mata, namun. Nih kan ini jiwa-jiwa di besur nyanyi-nyanyi nih udah mulai muncul nih. Enggak. Gimana, gimana? Dulu pas pas hari pertama aku join kota kan aku dijemput omku terus si Fei ngevlog gitu bisa aku nonton pokoknya ada dia ada Bayu ada kamu terus aku nanya Fei itu siapa kenalin dong gue bilang gitu tapi dulu katanya waktu itu pokoknya ada yang bilang Kuro tuh katanya gak mau bucin-bucinan dia tawa kan tuh terus aku bilang kenapa emang gak tahu deh kayak gak mau bucin-bucinan terus aku mikir terus kan keluarga aku pada kan ke Panorton tuh tahu tuh aku cerita ke Panorton terus aku cerita sebenarnya aku nggak cerita ke Vodka Vodka tahu sendiri tiba-tiba cembangin aku gila tuh anak terus terus habis itu nggak tahu tuh si si Faye juga bilang kini kamu di ini di terus aku bilang ada apa ini kesambet apa nih gitu Lalu nih kenapa bisa tiba-tiba jadi mau punya sebenarnya cewek. sebenarnya gini udah yuk Oh gitu ya udah nggak mau pindah. Aduh ayo kita lanjut mau ih nggak mau jawab dulu ini sebenarnya ada lagunya untuk menjawab satu itu apa loh dan kau hadir. Seorang kuro lo bisa kayak gitu. Ini aku jelasin dulu kenapa ini bangku lebih dari satu. Gak mau. Aduh. Gak mau. Lupa sepatu lagi. Itu gara-gara aku dengar kayak gitu aku mau move on tau waktu itu. Serius makanya ngasih tau dulu. Ini aku boleh tunjuk, boleh aku tunjuk ya? Enggak, ini gue menjelaskan lagu tadi yang cuplikan lagu itu. Emang selama ini gak ada yang itu kah deketin Kuro? Enggak, bukannya gak ada, aku gak mau. Kenapa gak mau? So jual mahal ih. Bukan jual mahal, aku. Kenapa kalau sama aku mau? I don't know. Kan dan kau hadir. Iya, jangan kayak Adi suka nyanyi-nyanyi. Enggak mau nyanyi itu, gua hanya mengambil cuplikan kata yang diambil dari sebuah lagu lalu aku itu gara-gara aku denger jadi sebuah katanya Kuro cuek terus nggak mau bucin katanya gitu. Untung belum jadi move on kalau jadi ya udah jadinya nggak jadi. Jadi nyesel. Habis kata kata yang aku ceritain, dia banyak tahu ya nyariin kamu gitu. Tapi waktu itu ya udah aku sukanya kamu gitu. Apa? Gimana? Gimana? Dia aku dengar ada logo ngapain nyintil nyintil ini gimana pas aku lepas aja dulu biar enak gimana kamu ngapain terakhir, paragraf terakhir bait terakhir kamu nggak ada suaranya tau ih kamu nggak ada
Gak ada suara. Gimana, apa gimana ini? Tadi? Hah? Kalimat terakhir paragraf enggak, enggak ada. Aduh. Ya aku dengar merek keripik singkong. Enggak, aku mau jualan dulu di sini, mau jadi bartender. Waduh. Enggak ada. Jadi gitu. Enggak ada. Gimana tadi? Mamba gue miss call gitu. Iya, udah sana mamba mamba gojek aja. Sana. Sana. Main biliar nih, yuk. Mau. Astaga. Nggak mau. Ayolah. Jadi kenapa kamu? Udah aku nggak ada kerjaan. Ikan kamu tadi udah dengar pura-pura bego doang. Enggak, tadi kurang kedengeran aja. Oh, kurang kedengeran. Iya, tadi aku makanya tuh ya. Headphone-nya tuh dilepas tau kalau kamu. Ini udah aku lepas, makanya biar jelas. Ih, malu sekali. Ih, malu sekali nih. Yang satu gagap, yang satunya mudok. Ih. Jadi kamu malas sama aku. Ya. Males. Abis budek, akunya budek, kamunya. Eh, kamu budek, akunya gagap anjir. Gila. Ya ampun. Udah, gak usah. Usah deh. Udah cukup, aku berharap aja. Yuk, jalan lagi. Di kok gitu? Berharap ya. Ih, kok jadi kamu yang gitu? Kok jadi kamu yang gitu? Ini lagi, lupa sepatu lagi. Aduh, ngapain tuh jalan kayak gini? Aduh, bentar. Penak tuh beda-beda fraksi gitu. Bilang kalau Adi, kalau jadi kalo, seru. Kalau Adi, bilang kalau kalau Adi jadi penyanyi artis. Iya, yeah, tuh udah, aku suka kamu udah tuh. Aduh, mana dia lagi? Si ngapa keluar sih? Belum kelar room tour ya? House tour belum kelar sih. Hmm? Ah, kamu nggak lihat? Tadi aku jadi pakai cap lagi. Kasih aku waktu. Ngomong pelan-pelan dengan intonasi dan lalu yang tepat. Ngeselin, sengaja banget kayak gitu. Apa kok kamu? Apa nih? Apa nih? Nah nih di balkon nih. Lu gak mengharap sih itu Bambang. Lupa. Kayak gugup gitu kenapa emang? Lu udah denger dua kali pura-pura bego, pura males. Headsetku lagi suara musiknya aduh. Sase jadinya suka sama Kuro dari awal gitu. Dah. Dah, udah aku udah ngomong. Shock. Aduh. Oh. Gitu doang. Gitu doang. Enggak. Gitu doang itu gitu doang loh dari Sabang sampai Merauke itu doang aja. Ya udah gitu doang. Jadinya aku doang tim berharap kayak gitu. Kamunya enggak emang. Bukan, jadi. Dan kamu lagi. Jangan kayak Adi. Oh, aduh, ada Kevin lagi. Aku mau bercerita bentar.
Kayak gitu. Anjir. Halo. 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 Aduh, aduh. Ayo sampai berhenti gua. Ayo Kevin. Main. Ini gua lagi jalan-jalan sama Vodka keliling Paleto ya. Bentar. Iya, dia lawan antaranya lagi, makanya aku nggak heran. Oke. Sampai kaget gue anjing tadi, sumpah. Yang jemput dia lucu. Monitor kedua ini ngeliatin terus. Tuh, jadi aku punya doang yang suka sama kamu adalah. Ada apa? Apa? Katanya buat tag Discord. Terus? Ya, enggak. Oh, jadi gak suka? Suka. Suka sama Mbak Gojek? Enggak. Oke. Wait. Aku baru ngejar. Iya, sukanya sama Mbak Gojek. Enggak. Sukanya sama Mbak Gojek. Aku jangan-jangan sukanya sama Adi. Kita mau mendengar perkataan yang tadi. Yang mana? Kuro suka sama. Sama? Mbak Gojek. Siapa? Sasi. Apa lo? Apa? Gak ada ngomong-ngomong ini. Gak ada. Bener aku udah ngomong lo. Gak kedengeran. Jangan ngomongin sedikit-sedikit. Aku udah mengucap namamu dalam doa. Pengen ketampol boleh gak lagi? Jangan. Ngeselin. Belum kelar. Ngeselin. Di atas. Kuro ngeselin. Si mana sih? Ah, si. Si, jangan ke kiri sih. Aduh. Kenapa? Kenapa? Depan lewat kanan. Sama aja sih, udah bambang. Ini komputer gaming. Rumor katanya ya, ini kamar presiden. Rumor katanya presiden tuh suka main game GTA roleplay di situ. Iya, tahu. Ya masa dia di situ main Valorant. Ya iya sih. Oke. Udah banget sih. Monitor duanya dia pakai buat main Discord kan tuh. Satu buat main Valorant. Kalau aku dulu monitor satu buat lihat live-nya Faye. Kedua di Burger Shot, yang ketiga enggak tahu lupa di mana. Emang sampai 3 ya monitor? Apa dua doang cuma 3 ya berharap? Iganya kayak berharap deh, soalnya kuronya sukanya sama Mbak Gojek. Astaga. Iya kan sukanya sama Mbak Gojek. Enggak. Aku gak bisa. Udah jalan dulu. Gak mau. Mana sih? Sasi, jangan tinggalkan aku, Sasi. Sasi, sini dulu sih. Apa? Kamu harus lihat ini. Apa? Kakek suruh aku bawa martabak kalau mau ke rumahmu. Mm-hmm. Nggak mau topping yang biasa. Dia kasih toppingnya ini. Topping? Kok toppingnya ini, Bambang? Mana bisa dimakan?
gigi kakek udah begitu kamu masih gini. Enggak, maksudku kamu tahu tuh biasanya orang di TV-TV lah ya, di FTV atau gimana gitu lagi habis makan tiba-tiba keselak. Mati dong dia kalau keselak. Enggak, bukan kakeknya, kamu yang makan kan. Akunya mati dong. Bukan, bukan, maksudnya kamu gak sengaja kayak apa nih, keras-keras kan pas kamu buka batu kayak. Oh, terus siap-siap aja, jadi setiap makan hati-hati aja. Dasar. Udah, itu doang. Ah. Enggak, ngomongnya yang apa? Gitu banget apa gitu aja atau gitu? Tahu. Coba kamu madep sana, ntar aku foto. Ini madep sana? Enggak, sambil ini. Sebenernya ada yang kayak tadi. Oh. Apa tuh? Enggak. Apa sih, tuh? Ini ada airnya sih. Iya kah? Gimana? Duduk aja lah. Gimana cara duduk nih? Duduk aja. Gimana cara duduk? Bentar. Nah. Tahu dulu. Iya kan dodol. Jangan duluan, hilap lagi ntar. Kan masih pakai baju, bro. Oh iya, kamu juga? Iya lah. Kan ntar di mobil kering. Waduh. Ntar kamu ntar kalau buka ya, pakai AC alami. Bang, izin off duty ya, Pak. Radio berisik. Aku lagi jalan-jalan. Apa? Ada kepanggilan. Ya udah nanti aku. Apa? Siapa yang marah emang? Siapa yang marah? Siapa yang marah? Aduh, nggak terima aja. Iya, ramai radio. Sesosok sasi diomelin itu, wah. Diomelin siapa? Yang tadi aku dengar ada yang teriak-teriak. Ah, nggak ada. Nggak ada yang teriak-teriak. Oke. Nanti udah mentok ya di atap. Aku mau. Maaf. Ini kalau aku pecahin gimana? Gak bisa. Jatuh. Harusnya aku bisa ke atas bentar. Kalau kamu pecahin kasihan. Kenapa? Kacanya kasihan. Dasar, akunya gak dikasihan. Dan si terjatuh sih. Baru pernah naik ke sini, ternyata kemenangnya indah ya. Iya kah? Aku juga baru pertama. Enggak, kalau gak ada kamu gak indah. Coba ulang. Coba ulang. Enggak. Ulang? Ulang. Udah, ulang. Ini ditinggi lah, kalau aku dorong lumayan nih. Jangan sih. Pingsan tuh kalau dorong. Siapa? Lindungin aku. Dorong aku kan kasihan juga. Si udah sih, aduh.
apa? Sabar. Mau duduk kah? Gimana duduknya? Jalan mata biru. Gini aja. Miring kita merosot. Enggak. Tuh. Ya, mendelep. Mendelep. Kalau kayak gini tuh kayak pembantu pacaran di atas genteng kan. Kamu doang pembantunya, aku majikannya. Ampun bosku. Itu suara piring siapa sih yang pecah, Cok? Kedengeran. Dapur gua. Kedengeran. Gak apa-apa. Yang penting jangan hati gua yang pecah, gua yang pecah. Gimana? Enggak. Seorang kuro kok bisa bucin. Awas, jatuh. Kasihan kacanya. Keloncat. Biar kacanya pecah. Mau di atas aja, buka di atas. Ini aja. Aku yang didorong. Ini ya, yang kata orang gak payahlah mimpi sekenjelang. Meditasi dulu. Iya, air terjun aku bilang. Tapi Jos, kamu meditasi di situ. Kenapa? Ini aja lebih fokus sama lebih dingin. Kurokan dulu dingin. Aku dijual, disuruh bikin pop es nih. Ampun bang. Disuruh jualan pop es, nggak lagi kamu jadi polisi.